Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yono Maulana, di bengkel web Indonesia. Bengkel web Indonesia ini adalah sebuah usaha pengembang yang didirikan oleh beberapa kalangan anak muda yang konsentrasi terhadap kebutuhan teknologi informasi baik untuk kebutuhan usaha bawah, menengah maupun atas ataupun korporat. Nah, aplikasi-aplikasi yang sudah dibangun alhamdulillah sampai saat ini sudah cukup banyak gitu ya. Atas dasar itulah makanya kami mencoba untuk membalans sendiri yaitu memberikan sebuah aplikasi kepada masyarakat secara cuma-cuma maupun gratis. Nah, itu salah satunya adalah aplikasi eh, toko online serbaguna yang bisa dimanfaatkan oleh anda para usahawan seperti kopi shop, restoran, kafe, gitu ya, e, rental, kemudian e, ya mungkin minimarket juga bisa, kemudian e, aplikasi e, apa namanya usaha jasa dan lain sebagainya. Jadi nanti anda bisa memanfaatkan aplikasi ini secara gratis dan yang jelas aplikasi apo serba ini tidak memiliki limit transaksi sehingga anda bebas menggunakan e, tanpa ada batasan transaksi seperti itu nah, Namun demikian tetap aplikasi kami memiliki kekurangan yaitu diantaranya adalah e, karena aplikasi yang versi gratis ini berarti anda tidak memiliki e, apa namanya kuasa ataupun permohonan untuk update melainkan dengan sesuai dengan strategi dan rencana dari bengkel web itu sendiri seperti itu. Baik, untuk menyingkat waktu kita coba untuk mengakses ya. Di sini Anda bisa akses melalui URL bengkel web Indonesia atau Anda bisa mengunduh ya aplikasi kami itu di Google Play ya, jika Anda masuk ke Google Play di sana nanti Anda tinggal cari dengan kata kunci apo serba ya seperti ini nah ini tampilannya begitu anda nanti klik di sini akan tampil apo serba ya aplikasi pos Guna. yang bisa anda manfaatkan dan bisa berjalan di tablet ataupun handphone anda seperti itu baik kita kembali ke dalam versi desktopnya. Di sini Anda nanti bisa mempelajari bengkel web Indonesia itu bergerak di bidang apa dan lain sebagainya. Selain website, kami juga memiliki blog yang bisa anda akses di bengkelweb.id. Nah, ini adalah informasi blog yang bisa anda temui berbagai macam ulasan produk kami melakukan implementasi di perusahaan mana saja. Dan apabila anda ingin e, bertanya, ngobrol, diskusi, silahkan hubungi nomor kontak yang tersedia di dalam e, blog kami ya seperti itu. Nah ini adalah berbagai e, macam aplikasi yang pernah kami kerjakan seperti itu. Baik kita kembali ke versi desktop. Silahkan akses ke bengkel web Indonesia slash apose. Ya. Maka nanti Anda akan menemui interface seperti ini di mana Anda berhak untuk melakukan terlebih dahulu <tuh> pendaftaran. Ya. Silahkan daftar di sini. Masukkan yang paling atas adalah alamat email. Contoh, Umpamanya, eh, toko indah at gmail.com. Namanya adalah, katakanlah, toko indah. Passwordnya kita buat standar saja. Jangan lupa masukkan kode verifikasi copy paste yang ini ya, kemudian sign up. <tuh> Oke, okay. setelah Anda melakukan pendaftaran, maka secara otomatis ini akan masuk ke halaman login. Silahkan login ya. Jangan lupa masukkan kode verifikasi. Nah ini adalah tampilan dashboard ataupun tampilan halaman pertama pada saat Anda login. Apa yang harus Anda lakukan? Yaitu Anda silahkan masukkan nama toko Anda tadi ya, toko Indah Jaya umpamanya. Kita asumsikan atau jangan toko lah, e -e -e, apa namanya Indah Jaya Kopi lah ya, Indah Jaya Kopi. Kemudian alamatnya, katakanlah di Jakarta gitu, kontaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pemiliknya adalah Ahmad Jailani umpamanya. Ya. Seperti itu, setelah selesai silahkan simpan. Nah ini Anda baru saja menyelesaikan pembuatan identitas toko. Nah ini nanti akan tampil seperti ini, indah rapi, pendapatan bulan ini, kategori, dan lain sebagainya. Nah lalu apa langkah pertama yang harus kita lakukan? silahkan di menu info usaha anda ya tadi kita sudah membuat e, biodata untuk toko kemudian jika anda memiliki logo silahkan upload logo anda ini nanti yang akan tercetak di dalam struk ataupun kuitansi e, toko anda ya seperti itu kita ambil saja di sini salah satu contoh ya kita ambil yang gampang sajalah seperti itu yang sudah ada di sini Oke, okay. coba nanti ini PNG support atau tidak, e, ternyata support. Oke, okay. setelah itu kita crop image. Ah, Oke, okay. asumsinya kita membuat sebuah toko, e, apa namanya, toko kopi ya, kopi shop ya, kopi shop seperti itu. Kemudian berikutnya, setelah Anda membuat identitas, ya membuat identitas maka berikutnya adalah anda masuk ke dalam menu produk di menu produk ini ada master kategori master produk dan stok produk nah di master kategori silahkan masukkan kategori produk anda contoh di sini umpamanya kategorinya kopi nah kopi itu kan macam-macam ya ada kopi gayo gitu kopi apa namanya Bali, kopi Papua dan lain sebagainya seperti itu. Ini kita simpan. Kemudian berikutnya, katakanlah kita buat minuman lain, yaitu kategorinya adalah jus, gitu ya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian, berikutnya lagi, kita buat tiga item aja lah ya, buat contoh. Satu lagi, yaitu uh, minuman eh, uh, apa stamina lah ya minuman stamina seperti ini ya wedang jahe gitu kemudian ginseng dan lain sebagainya nanti contohnya oke kita telah memiliki tiga kategori produk berikutnya adalah kita masukkan master produk nah master produk ini nanti kita terlebih dahulu silahkan tambahkan data pilih kategorinya katakanlah kopi nama produknya katakanlah kopi gayo eh, 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 gayo wine umpamanya ya seperti ini atau gayo Aceh terserah ah, ah, Gayo wine satuannya adalah gelas atau cangkir lah ya cangkir gitu kemudian harga dasarnya kita jual katakanlah 15.000 untuk satu cangkir harga jualnya katakanlah kita ambil 5000 berarti20.000 Stok yang kita definisikan pertama kali adalah umpamanya katakanlah 20 gelas. Kemudian klik simpan. Nah, ini baru selesai kita membuat stok kopi gayo gitu. Nah, oke okay, kita bikin dua produk deh di sini katakanlah yang satu lagi katakanlah ambil masih kopi namanya adalah kopi Toraja umpamanya. Ya satuannya adalah sama di sini masih cangkir gitu ya kemudian harga dasarnya katakanlah 20.000 per cangkir harga jualnya 25.000 stoknya kita samakan saja tadi ada 20 gelas ya kemudian simpan nah di sini Anda bisa menambahkan gambar ini untuk memudahkan pada saat nanti pemilihan produk nih ya kalau Anda sudah punya bagus ya monggo tapi kalau belum ya silahkan digali cari di Google yang gratisan yang tidak berlisensi mungkin bisa digunakan ya di sini kita cari kopi gayo dah contohnya gitu ya kopi gayo kopi gayo oke okay. di sini kita ambil gambar mudah saja supaya eh, apa namanya cepat-cepat saja lah kayak gitu ya kemudian kita simpan seperti ini oke okay. Kemudian kita cari lagi satu lagi yaitu kopi toraja tadi ya kopi toraja kita cari kopi toraja mm -mm. mana nah ini contohnya lah ya kopi toraja kayak gitu atau inilah gambarnya yang bagus oke okay. mm -mm. mm -mm. mm -mm. kita simpan. Gambarnya, oke, okay. ah, tersimpan. Oke, okay, kita masukkan gambar yang tadi, tambahkan di sini, ya. Oke, okay, nanti akan muncul seperti ini. Ambil gambarnya dari folder yang telah tadi kita ambil, yaitu ada di download, ya. Kita asumsikan tadi pakai okay, ini lah. Ya. Ini harusnya gambar cangkir, ya. Tapi Tapi ya nggak apa-apa karena ini buat contoh. Yang penting prosedur dan langkah-langkahnya, teman-teman bisa, gitu. Oke, okay, kita upload. Hmm. Saya kebetulan ngopi, ngopi uh, Aceh ya. Kemudian, berikutnya kita masukkan gambar kedua. Gambar kedua ini tadi kita ngambil gambar ataupun kopi Toraja. Kopi Toraja kita ambil sampul kopi Toraja nah, di sini nah, seperti itu, kemudian kita upload. Oke. Okay. Nah, kita geser ya. Ini ada automatic crop-nya ya. Jadi sehingga semua gambar nanti terlihat kotak gitu supaya rapi. Oke sudah kita masukkan dua, kemudian eh, anggap saja sudahlah semua ya. Kemudian kita tadi di sini nih ada menu stok produk. Satu produk ini kan kita tadi sudah buat ya. Ini untuk mengetahui stok produk. Lalu bagaimana fungsi dari menu stok produk ini? Ini adalah untuk melakukan restock ya, untuk melakukan restock. Jadi pada saat ini sudah terjual, nanti limitnya habis, maka kita harus mengisi ulang atau restock. Nanti tinggal di klik di sini. Lalu e, jangan khawatir karena nanti akan ada histori kapan stok ini akan ditambah. Ya, Anda nanti tinggal klik stok atau restock, kemudian Anda rubah angkanya dan lain sebagainya. Ini stok barunya berapa isinya dan lain sebagainya. Oke ya. Setelah itu, oke kita masuk kepada pelanggan. Nah ini e, kelebihan dari e, apose. Di sini kita memiliki menu pelanggan loyal seperti itu ya katakanlah umpamanya uh, Pak Dedi gitu ya yang tukang ngopi tiap hari kemudian kontaknya bla 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 kita masukin alamatnya katakanlah di Jalan Soekarno gitu ini silahkan ini adalah untuk mengidentifikasi pelanggan pelanggan loyal anda gitu siapa tahu nanti anda akan memberikan diskon dan lain sebagainya oke berikutnya di sini ada kasir nah inilah E, apa namanya menu yang paling nanti sering digunakan Yaitu di kasir penjualan. Nah ini nanti beginilah tampilan di dalam tablet ataupun desktop anda. Jika memang nanti touchscreen pun seperti ini. Kemudahannya ini adalah, oke okay, kita pelajari dulu ini ada area di sini. Ini nanti penambahan item yang di tengah sini ini adalah kuantiti produk nanti akan banyak muncul di sini semua. Yang sebelah sini ini adalah pencarian berdasarkan nama produk dan kategori. Kalau momen kita klik kopi, nanti di sini akan tampil kopi. Kalau kita jus, nah di sini nanti jus karena jus tadi belum diisi, maka di sini tidak ada isinya. Oke, kita kembali ke kopi. Oke, katakanlah saya ngopi dengan teman-teman. Oh, ambil, Pak. Nah, ini satu nih, klik. Lalu bagaimana kalau nambah? Diklik aja lagi gambarnya. Tuh, dia kuantitinya oke okay, nambah. Umpamanya yang satunya kopi terus aja, klik. Nah, dia otomatis nambah. Jadi semudah ini aplikasi apa serba untuk usaha Anda. Nah, di sini ada diskon, silahkan masukkan. Kemudian, kalau tidak, buat tidak abaikan. Totalnya, ini adalah 65.000. Kita bayar dengan uang 100.000 di sini ya. 123, maka kembalinya adalah 35.000 secara otomatis. Lalu, setelah itu, klik simpan. Nah, ini adalah tampilan kuitansi nanti pada saat akan dicetak. Ada dua opsi. Apakah Anda cukup hanya mereview ini, atau memang mau sampai ke dalam aksi cetak transaksi? Kalau sampai ingin membuat kwitansi, maka lakukan cetak transaksi. Tapi jika tidak, nanti di bawah itu ada tombol keluar, ya, seperti itu. Nah, ini adalah tampilannya dalam bentuk PDF. Kenapa PDF? Karena saya tidak terkoneksi dengan komputer, gitu ya. Nanti ini sudah akan otomatis mengikuti ukuran printer termal Anda. Ya, oke okay, kita simpan. Asumsinya sudah tersimpan, cetak transaksi ya. Nah, nanti kita tinggal eh, otomatis keluar, dia balik lagi ke sini. Nah, kalau di Android biasanya suka pakai kata perintah yang tadi keluar tinggal diklik keluar gitu. Nah, kita baru saja melakukan eh, apa namanya? transaksi penjualan. Lalu bagaimana kita melihat history gitu? Di sini ada laporan penjualan, ada laporan harian, bulanan dan tahun, kemudian laporan penjualan secara global dan ada grafik penjualan. Oke, kita lihat pendapatan harian. Kita tinggal tentukan mat periodenya, umpamanya katakanlah dari tanggal 4 sampai tanggal 5 sekarang. Klik cari. Nah, di sini akan menampilkan ya urutan nanti penjualan Anda. Ini adalah transaksi pertama sekian transaksi kedua dan seterusnya berdasarkan sorting periode yang Anda tentukan. Oke, berikutnya di sini lagi ada laporan bulanan ataupun tahun. Ini sama sih sebetulnya melihat daripada periode. Persis seperti tadi, ya. Kemudian di sini ada grafik penjualan. Nah, grafik penjualan ini sama yang harus dilakukan adalah tentukan dulu masa periodenya. Kemudian nanti akan terlihat seperti ini. Jika Anda nanti ngejual ada berapa item produk di sini, ya, nanti akan kelihatan gitu. Ada apa aja seperti itu, ya. Kemudian, setelah itu, kita lihat coba di master user. Nah, ini, di master user ini ada input admin, sama list admin user. Nah, input admin ini, jika Anda e, menggunakan versi gratis, mohon maaf, tidak bisa, gitu ya. Tapi jika Anda ingin menaikkan versi ke versi pro, maka Anda bisa menggunakan apose ini untuk e, lebih daripada satu toko. Seperti itu. Dan itu terpusat di dalam toko utama. Nah inilah kelebihannya apose. Umpamanya Anda memiliki cabang nih 5, kayak seperti itu. Di sinilah nanti Anda akan mengatur usernya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada list administrator. Ini sama, ini juga nggak bisa dibuka di versi gratis. Jadi yang versi gratis itu adalah hanya untuk satu user dan satu toko seperti itu ya. Tapi dengan seperti ini pun sepertinya kalau untuk usaha menengah ya UMKM itu sudah cukup menurut kami gitu. Sehingga silahkan Anda memanfaatkan dengan baik, dengan bijak gitu ya. Adapun kalau anda memiliki kepedulian untuk mengembangkan aplikasi Apo Serba ini, silahkan lakukan uh, transfer ataupun uh, sumbangan gitu ya, donasi ke nomor rekening yang telah tersedia seperti itu. Bisa dan ini sudah terintegrasi dengan sistem pembayaran multi payment. Jadi anda bisa bayar di Apamat, Indomaret, Perbankan, perbankan, lain sebagainya seperti itu. Nah inilah. Uh, pertunjukan gitu ya aplikasi serba yang bisa anda manfaatkan untuk usaha anda yang skala menengah ke bawah ya sekali lagi kami tegaskan bahwa aplikasi ini tidak berbayar kemudian aplikasi ini juga tidak kami batasi limit transaksinya juga transaksi usaha anda itu sampai ada seribu dua ribu silahkan ya, itu adalah merupakan rezeki dari anda seperti itu dan semoga Aplikasi kami bisa membantu kesuksesan usaha Anda seperti itu, tetapi jika dikerasa kurang, umpamanya apa? Ah, kami pengen dedicated, nih. Kami pengen mengembangkan usaha, punya kami, dan kami pengen lebih merdeka. Gitu, kalau di sini kan memang dipakai rame-rame, ya. Database itu hanya kami pisah-pisah dalam bentuk tabel-tabel tertentu, tapi jika Anda ingin pull menjadi milik Anda gitu ya, safety dan Anda tidak ingin berbagi dengan yang lain, silahkan hubungi nomor saya di bawah ini. Nanti kita bisa diskusi, nanti kita bisa berbicara, ambil yang terbaik ya untuk Anda e, dan usaha Anda tentunya seperti itu. Baik, itu saja ya persembahan dari kami Bengkel Web Indonesia untuk UMKM Indonesia. Indonesia maju, Indonesia kuat, Indonesia sejahtera. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.